Nah, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya ki aku meh ngeterno Riko iku Bima ikut. Banyak pemelu. Melu aku. Ayo. Nyanyi kok soteng kowe. Darat. Wong Mbak Riko wis anu, ayo pati siap-siap ngono. Ya kan jam 4, ki setengah 4 tepi. Ayo makannya ke banter. Banter alon-alon gak iki dipastikan aman. Apa nih? Mobil ini. Gak iki ngapur aja. Ya gak gelem Mbak Riko tadi malam tak ter gak coba petok. Iya. Takutnya nanti nak lewat pesawat. Ganggu sana nih apa iki? Tiket yo makannya. Gak sing motor sing keren baik. Ini rapopo iki rek nemen cuman dia takut. Takut kemarin kenapa aja rene? Ya itu gak nyantol. Digugung petok ijang to. Ya tapi kan yo ready. Ono ceritanya apa kok melo? Melo aku dijak lari kok iko. Kapan dek kayak ngomong? Tadi kamu ikut nganter aku ndak? Ngono. Emang boleh ikut? Ikut aja ngono. Ya aku bilang tadi ya. Bar melo iki piye? Kok harus ikut? Wong sing ngajak malah Barika ya aku. Iya. Ya wes, kita OTW iki kok mendung sawangane. Mendung. Gaspol iki ya. Gaspol. Oke, cek idot iki ya. Nah, ini wes. Sudah omae. Opianto. Mana dia? Duh, kok rungane? Parkir ngendi wae. Wis. Sup. Sebenarnya anu ne, Bim. Apa ne? Ontale. Ontale ndi? Loh. Sarmu dulu iki. Kene, iku cai. Duh, ilang berarti. Nang ngisor kono lho. Sel metu ae. Iki lho. Lho ya, tutup deh. Enak. Mau nang udan. Penet to. Wis. Yuk. Saya tahu. Aku wis nang ngarepan, Bos. Ana kok jajal enak pura. Asin. Enak. Ayo, Don. Tutup kabeh. Nanti telepon ulo. Oh iya. Yuk. Mati. Wah, enggak buka ya. Ye, kelawang sih. Oke. Halo bos. Melo apa ora? Hah? Nang Solo. Ngeter Riko. Jam piro? Jam 4. Jam 4. Jane sih yo pengen ngono lho, mbok yo sekali-kali melo healing ngono lho. Kontrole Solo. Lah iya. Mosok kontrol. Mbok sekali-kali ngono lho. RT-ne bos, nang Solo iki lho. Nang Solo. Ngeten Riko. Ya iya toh. Mana mabuk? Oh, alah. Rone numpak blok kuwi gak mabuk lho, Ra. Numpak blok kuwi. Mergo angine bubanter. Angine kan banter. Yo, lesus. Ngono lho. Masa go PPO. Bah, ya PPO. Oh, gue keroan. Iya. Alami ya kok malahan. Alami, kok masa mabuk? Iya, nemen we nek mabuk. Mana toh? Endi? Mbah siap-siap urung jare jam 4. Allah, jam itu molor. Molor tapi antiketnya kan ra molor masih.
Masa ya upload berapa hari ini? Siji, guys. Masa siji, guys. Siji. Ayo. Absen ngono elok wis. Heeh. Sing penting gak kosong. Nang lab, Bro? Aku ora tahu. Kok tahu sone? Guys, itu. Ndang lab ngono. Nanti paketan e. Kok lemes. Lala rante paketane gak paketan raiso. Kan wifi kan enek. Halah, kayak gelindingan muter. Muternya kok nambahi daya nih. Alah munyar, komplain ae. Ngene komplain ning anune iki piye ngono. Wes, jadi nyapa? Wes buah lah. Wes usah dibahas iki. Wes tenan wes bolak-balik. Ternyata wifi-ne lemot, Bos. Wes ngono ae wifi-ne lemot, wifi-ne anu. Dadi apa iki? Sairah wi jarang upload, jarang live karena wifi-ne gak kena. Ya toh? Lemes. Lemes. Lho, lemes wi lho. Lemes, minggal lho, lemes. HP barunya, Bos. Masuk HP baru. Langsung. Langsung bingung. Langsung bingung. Nah, ini ceritanya kita sudah nyampe. Ini ceritanya kok syutingin di tol. Alah, blok wi lho. Iya, tadi. Nah, gelur sudah apa iki memasuki pintu tol Carban. Kalau pedang lo nangis Pak Dik. Ngapa nangis? Gak mau tinggal, gak mau aja. Gak usah. Bingung. Ayo ketawa mulu gue pagi. Pagi kok ini gue tips bagaimana menjadi nangis ya lucu di dunia di muka bumi di alam semesta ini. Maksud anak TP itu kawan bayi. Masa ngomong nang sini toh. Enggak ana sampean apa jenenge kok iso lucu iki? Mbiyen ngidame ibuke sampean apa Pak Dik? Jadi sapa lucu? Lucu ono kok gak lucu? Ya menurutmu tapi orang-orang menganggap kamu lucu. Lucu banget. Ya lucu ya kayak gini lucu. Setiap celutukanmu itu. Lucu berarti wajahku sing lucu. Nah, setiap celutukanmu bukan setiap melihatmu. Contoh kamu ngomong apa? Kita ketawa. Gerak, kamu salting. Kita ketawa. Kamu gerak-gerik kita ketawa. Ngidame apa ta Pak Dimien? Bulus. Apa itu? Bulus ya arti bulus. Bulus ya. Kura-kura. Kura-kura. Bukan, tapi telurnya bukan bulusnya. Kenapa kok telurnya? Karena telur bulus itu mengandung omega 3 itu super pahaman. Super mie. Kok lemas, Bos? Lemas karena tadi aku tergesa-gesa dari warung Mbak Rin, kita harus cepat-cepat sampai ke rumah Enopi. Ternyata usut punya usut. Bima ikut. Iya, dia mau. Berarti sampean enggak mengharapkan Bima ikut. Enggak los ya, enggak los ya. Berarti tadi kata-kataku sing usut punya usut, berarti enggak nyambung. Kamu itu saya lempar ke Bima. Iya toh. Mumet iki koyo e. Soal tadi sampai rumah langsung ding-ding-ding belajar filosofi. Filsuf apa? Usut punya usut filsuf. Kau tunggu saya filsuf loh. Usut punya usut Bima ikut loh. Usut punya usut kan kamu ngomong. Usut punya usut Bima ikut. Itu kan berarti Rima, bukan filsuf. Bagi Rima. Orang yang paham, ngerti. Ya berarti apa? Artinya filsufmu apa? Filsuf dari usut berarti punya usut Bima ikut apa? Berarti kamu berarti kamu enggak nyaman kalau ada anak ikut. Dua. Iya. Wis ra bakal tatu. Tadi pas di Mbak Rin tuh aku dengar, "Ntar pulang mampir ke Surabaya dulu ya sebelum Bima ikut." Ada apa tuh emang di Surabaya? Mau ketemu siapa? Mampir di Surabaya piye toh, Ki? Mampir di Surabaya? Ayo lo. Nah. Aku lo. Nanti putar balik. Surabaya kan sana. So. Ya enggak tahu. Bapakmu ini pandai mengada-ngada nih. Tapi yang orang kamu juga pikir mengada-ngada tiba-tiba. Rumahku ada dokter. Ya, biar semua orang itu bingung mendengar pembicaraan kita dan dia lebih apa itu mikir mendengarkan penting untuk dokok ini ada apa di sebuah di balik semua itu. Jadi balik dari semua itu kalau Bima ikut kenapa pagi? Enggak apa-apa, memang saja. Kamu aja, kamu happy kalau Bima ikut. Tadi dia bilang, "Pak, nanti kalau antar Mbak Riko aku ikut, aku gugah, aku tak turus dilun."
Terus tadi dibilang anu di telepon Mbak Rin. Nang cepet-cepet iki jame mepet. Mepete mbok maksudnya. Terus. Kok lemes, suara lemes. Lemes lemes rokok. Padahal habis dapat celorot loh. Lemes. Kamu capek ya? Ini kan semangat. Sufa. Pak Ji capek ya ngangkering aku ya? Sampai enggak senang. Piye to, Pak Ji? Enggak enak. Cocok-cocokan iki. Sing ini lo berdua kan ngobrol dua arah. Oh, sing gawe pertanyaan-pertanyaan sing sulit untuk dijawab iki concongan. Sempas. Kae. Patagori gitu. Patagori. Wis kasih pertanyaan sing angel, ta. Jawab aku nanti Rono. Rono nendi? Misal kamu pertanyaannya suruh aku ke utara. Pasti aku jawabnya ke selatan. Ngapain ke utara tujuannya? Mencari kitab suci. Sumpi. Ngengok dia. Ngengok dia. Mencari bantuan. Kayak sampean mau piye izinnya Mbak Rin mau ketane kok enggak izin. Itu loh. Karena tanpa istri izin sana. Pun karena tanpa izin pun sudah di apa ya diperbolehkan. Iya lah enggak. Loh, kan tadi Rico di sana. Kan pergi ke izin. Pergi pulang kamu ke izin yang sayangku, cintaku, istriku, tulang rusukku. Begitulah kegoblokannya Fatah itu selalu mengulang pertanyaan-pertanyaan bodoh. Padahal dia seru. Pasti, cuman dia ngerti, wis diijini tapi dia itu dia mungkin ya pulang sendiri Mbak Rin lupa diangkut. Loh. Ngamuk terus bingung akhirnya. Loh, kan bawa sepeda sendiri tadi. Kan angel, aku tahu betul mau galon barang iya. Sepeda. Loh itu sudah biasa memang kesadaran Mbak Rin gitu. Itu tugas laki-laki, Pak Di. Loh, ngawur tugas laki-laki itu lain. Laki-laki itu adalah tulang punggung. Jadi ya tugas laki-laki gila duit wis intine ngono. Gelut. Legas, baru legas. Kabur. Biarkan Bapak berbicara. Jadi sekarang gua mau tujuannya kemana, Pak Di? Loh, ke bandara. Kok malah tuh kan ini ngantar kamu oh kenapa iya. Tujuan nih? Oh iya, biar durasi. Oh biar durasi. Ngisi durasi aja. Okay. Biar durasi. Nanti kamu naik apa? Aku naik pesawat Batik Air. Batik, iya. Kenapa gak naik Adam Air? Gak ada, bangkrut. Kenapa? Bangkrut. Kan gak ngajak maskapainya ditutup. Maskapainya ditutup. Airline apa? Airline kan pesawat. Airline itu pesawat. Airline. Kan Batik Airline gitu, Adam Airline, Garuda Airline. Airline kan udara. Itu Garuda masih ada. Gila masih lah itu kan Garuda. Paling gede itu. Pesona Indonesia. Kan aku ngetes. Jarang, enggak pernah anu baru satu kali naik pesawat. Oh, tapi senengan, ke Bali. Senenganmu naik pesawat apa, Pak Dik? Pesawat ulang-aling. Piye Olang aling. Ini bim bapakmu. Gimana perasaanmu? Aku ngerti merek pesawat. Aku milih yang mana orang ngerti kok. Sebenarnya aku juga itu kan ngasal sesuai yang budget. Sesuai budget sama sesuai yang tersedia. Adanya Batik Air. Batik Air itu jadi di dalam pesawat kita ngebatik, Pak. Oh, ngebatik. Iya. Biasanya berapa jam tuh anu sampai Jakarta? Perkiraan 1 jam 15 menit. Jadi kok lama? Iya, 1 jam 15 menit kan 1 jam lah. Jadi dalam kita disediain. Jadi deket Surabaya Bali ya? Ya. Pasti. Ya perkiraannya sih enggak pasti ya. Tapi pasti begitulah. Tergantung pesawat ya, Pak. Jadi mendung loh, Mbak, kalau enggak ngerecek sampean. Loh. Kenapa meredek? Apa mendung itu? Mendung kelek udanan piye? Mendung bukan berarti hujan. Mendung tanpa udan. Mendung tanpa udan. Kopirek. Enggak cara kopirek. Cara mendung kan bisa kemungkinan hujan. Iya. Piye? Barika lho enggak. Bisa kemungkinan. Barika enggak bawa jas hujan masalahnya. Hai teman-teman. Lah langsung sini ini, Pak Ji. Teman-teman nanti tulis di kolom komentar ya. Apa? Ulangi sekali lagi pertanyaanmu. Lek mendung, kemungkinan bisa hujan. Kenapa Pak Riko enggak tak pakai jas hujan? Nah, iki.
Semat. Ojo diserang. Piye? Pin wong-wong ae. Ben wong-wong ae sing ya ben wong-wong ae. Lah piye ta Pak Dik? Kudune gowo payung. Iya. Iya, lemes. Sepikir di dalam pikirannya dia mikir jawaban apa yang harus aku lontarkan tapi belum nemu. Setidaknya kan harus bawa payung. Iyalah. Kalau gak bisa mayungi. Bawa aku payung. Mudah nih. Oh, ini mudah. Iki lo, iku ilmu apa? Ilmu mendung. Apa iku ilmu mendung, bos? Mendung iyalah. Iya. Terus pirang anu tok kok wis ah. 12 menit jadi lagi toh belum nyampe ini masih dalam perjalanan ke Solo. Kenapa kok kamu nggak nanya kenapa milih Solo gitu? Ya kenapa kamu milih Solo nggak apa iki Surabaya seperti kemarin? Caruban Airline. Katanya lebih dekat Solo. Sebenarnya lebih dekat Solo apa Surabaya sih? Solo. Lebih dekat Solo iya. 1:40 kalau Surabaya hampir 3 jam. Oh iya, makanya aku lebih milih di Solo biar nggak gerabak gerubuk kalau kayak kemarin. Tapi nanti ada lagi tuh bandara yang baru itu, Kediri apa mana itu Mas Bro? Oh Kediri ya, lebih cepat. Lebih cepat malahan, mungkin kisaran 1 jam. Kediri, emang ada bandara ada. Kediri? Baru. Oh baru, jadi lebih dekat. Nanti, tapi nggak tahu ya. Kapan jadinya belum tahu kan? Udah. Soalnya masih baru, jadi masih kelihatannya soft launching. Oh. Apakah soft launching itu? Hah? Soft launching itu apa? Ya berarti ini sop-sopan. Oh, soft launching itu. Saluran. Ya, berarti anu. Seperti sop buntut gitu ya? Iya, betul. Buntut apa? Iya, sop. Buntut sapi. Buntut sapi. Oh, ini buntut apa? Buntut kera bisa. Buntut kura-kura bisa. Kalau buntut permasalahan, Kak? Kalau buntut permasalahan adalah kita harus memecahkan solusinya. Nah, wis ngono lur, pokoknya mantap. Terima kasih sudah menonton videoku. Salam asoy, salam sejahtera, salam kangen, salam sempak teles. Artinya salam kompak anti lemas. Nah, wilo. Tapi berhubung saya agak sedikit lemas, ya wis ngono wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan lho. Hujan.